Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Bapak Ibu ya, yang selalu menjalankan sunnah Rasulullah, Bapak Ibu lah orang yang sebenar-benarnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang rajin datang ke masjid, solat lima waktu, maka bapaklah yang betul-betul mencintai Rasulullah. Kalau ada orang yang kata ambo cinta Rasulullah tapi disuruh ke masjid nak muah ya, ya babare atinyo, itu perlu dipertanyakan balik, ada apa betul kita ni mencintai Rasulullah ni? Rasulullah menyuruh kita untuk datang ke masjid. Nabi saja tidak memberikan dispensasi kepada orang buta yang tidak memiliki pembimbing datang ke masjid. Ada orang yang buta, Ibnu Ummi Maktum, dia mengatakan ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ila al-masjid. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki orang memanduku datang masjid. Dia minta rukhsah, dia minta keringanan untuk solat di rumahnya. Ya. Karena itu sangat logik. Inyo buto ndak tahu jalan, ndak ada pembimbing. Kalau doa biarlah solat selah di rumah. Biko jatuh ketambek biko. Ya. Dia berjalan. Apa kata Nabi ketika dia pergi? Hal sami'tan nida? Apakah engkau mendengar azan? Ya katanya. Qala fa'ajibhu. Penuhi undangan itu. Jadi Bapak Ibu, ya khususnya Bapak-bapak, Bapak-bapak sudah diundang dek muadzin 5 kali sehari semalam. Ya, untuk ke masjid. Undangannya pakai speaker, yaitu azan. Nah, kita yang rajin datang ke masjid itu adalah bukti kita cinta kepada Rasulullah.